Oh tidak! Benar-benar kacau! Ibu? Anak-anak berhenti melempar mainan. Bersihkan. Bersihkan. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Wow. Wow. Aku membersihkannya dengan cepat. Ayo kita mulai. Penyedot debu rusak. Oh tidak! Semua mainan kita? Jangan khawatir. Kita akan perbaikinya. Kita ada di dalam penyedot debu. Ayo cari mainan kita. Ya! Mainan pertama. Yeay! Satu. Satu mainan lagi. Dua. Satu lagi. Tiga. Empat. Seekor beruang. Lihat. Lima. Seekor anjing. Seekor anjing. Yeay. Kami menemukan semua mainan. Kita berhasil. Kita tidak akan pernah menggunakan penyedot debu lagi tanpa orang dewasa. Oh iya. Ayo lukis. Hijau. Aku punya lelucon untuk Diana. Pink. Diana, apa ini? Apa itu? Di sini. Oh tidak, apa yang sudah kita lakukan? Jangan khawatir, kita akan mencuci. Oke, ayo. Ya. Tunggu. Aku tidak tahu cara mencuci. Aku juga tidak. Kita akan cari tahu. Ayo mulai. Sabun pencuci. Keren. Apa kamu pikir ini cukup? Tambahkan semuanya untuk mendapatkan gelembung yang maksimal. Aha. Ayo. Pipa. Ayo main! Yeay! Apa itu? Ayo kita periksa. Oh tidak! Mesin cucinya rusak. Mari kita perbaiki. Yeay! Yuhu! Pecahkan semua gelembung. Mari kita mulai. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Tiga, dua, satu. Yeay. Kita telah memperbaiki mesin cuci. Iya, kami tidak akan pernah mencuci sendiri lagi. La 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 la
Kita berhasil! Yeay! Keren! Hati-hati saat menggunakan peralatan apapun. Dan jangan menggunakannya tanpa pengawasan orang tua. Hai! Aku suka warna pink. Tapi hitam lebih baik. Tidak, merah muda lebih baik. Hitam, pink! Hitam, pink! Hitam, pink! Ide! Ayo lakukan tantangan hitam versus pink. Dan cari tahu warna mana yang lebih baik. Ayo! Wow! Aku yang pertama. Ayo berangkat! Apa itu? Yang pertama memecahkan semua balon adalah pemenangnya. Oke. Okay. Ayah. 3, 2, 1, go! 1, 2. Oh. Ya. Oh. Aku tidak dapat mencapainya. Oh, tidak. Siapa yang meniup balon paling jauh, dialah pemenangnya. Ah! 3, 2, 1, go! Oh! Aku dapat 30. Aku hanya mendapat 10. Wow! 70. Aku punya ide. Selanjutnya, tantangan pesawat kertas. Bagus. Tugasnya adalah mendapatkan lebih banyak poin dari warnamu di dalam kotak. Ayo berangkat. Aku duluan. Ayo, hai, hai, yeay. Giliranku. Tidak. Hanya. Tidak. Oh. Hampir saja. Mari kita lihat siapa yang menang. Aku punya 9. Aku punya 12. Aku menang. Yeay. Aku menang. Poin lain untuk warna pink. Sekarang aku akan memutar raffle jam. Ayo, ayo. Tebak binatang itu dari suaranya. Halo. Nyau, nyau. Wow. Ciluk, Pak. Coba tebak, suara itu berasal dari binatang apa? Seekor burung. Flamingo? Tidak. Seekor bebek? Oh. Ayam? Yeay. Seekor katak? Yeay. Seekor kucing? Yeay. Burung beo? Oh. Seekor gagak? Yeay. 3-2. Poin kedua untuk Roma. Tantangan berikutnya. Yeay. Pencarian bentuk. Kita perlu melengkapi formulir ini menggunakan bentuk tersembunyi di kolam ini. Aku harus mengumpulkan tengkorak. Dan aku hati. 3, 2, 1, go! Aku menemukan hati duluan. Aku menemukan 2. Ya! Satu lagi. Aku punya rencana. Apa? Hei, itu curang. Wow.
Tantangan kotak misteri. Kita harus menemukan bintang emas untuk menang. Ayo berangkat. Kamu mau pilih apa? Wow, yang ini. 3, 2, 1. Ayo. Ini sangat seru. Tapi itu bukanlah bintang emas. Dan aku ingin mencoba kotak hitam ini. Tapi warna hitam milikku. Tolong. Oke, 3, 2, 1. Oh, tidak. Laba-laba. Oke, tapi sekarang aku akan memilih kotak warna pink. Ayo. Wow. Yeay. Kuharap bintang emasnya ada di sini. Kita lihat saja. Ayo. Ini bola merah muda. Keren. Ini adalah kesempatan terakhirku. 3, 2, 1. Ayo. Yeay, aku dapat bintang emas. Kamu beruntung. Poin ketiga untuk warna hitam. Kami punya lelucon. Jadi warna mana yang lebih baik? Hitam atau pink? Setiap warna bagus. Yeay. Sampai jumpa.